Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anak hari ini? Bisa doakan semoga kita semua tetap semangat, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah. Baik anak-anak semuanya, materi kali ini kita melanjutkan pada pertemuan pertama, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Pertama kita belajar tentang apa? Jujur, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita patuh pada orang tua dan guru. Coba anak-anak, kira-kira apa komentarmu melihat gambar yang saya tampilkan ini? Ya, kurang lebih gambar bersalaman dengan kedua orang tua sebelum berangkat dan salim dengan bapak ibu guru ketika sampai di rumah. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus taat kepada orang tua? Karena taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa artinya? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah yang pertama apa? Untuk menyembah Allah. Dan perintah yang kedua, berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua ternyata menjadi perintah yang penting. Setelah perintah untuk taat kepada Allah, yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, karena orang tua berjasa kepada kita. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, wawassa a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wawassayna insana biwalidayih, hamalathu ummuhu, wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Apa artinya anak-anak? Mari kita baca bersama artinya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Jadi kita harus berbuat baik pada orang tua, karena orang tua lah atau ibu kita lah yang mengandung kita. Orang mengandung bagaimana beratnya, bagaimana repotnya ya? Coba kalian tanyakan pada orang tua, pada ibumu, bagaimana beratnya? Tidur harus ya, nggak bisa tidur sembarangan ya, kemana-mana dibawa. Bisa nggak kandungannya itu dilepas dulu? Nggak bisa ya. Emang bolpen dilepas? Kalau kandungan ya itu nggak bisa dilepas, begitu beratnya. Kalau ingin merasakan beratnya, coba kalian kemana-mana bawa batu saja, jangan besar-besar segini ya, mungkin hanya berapa on gitu kan. Kemana-mana dibawa, kira-kira rasanya gimana? Pasti berat. Apalagi ya ibumu yang membawamu kemanapun pergi ketika dalam keadaan hamil. Yang ketiga adalah untuk keselamatan kita anak-anak ya. Banyak sekali cerita tentang orang yang melawan orang tuanya, ternyata hidupnya berakhir tidak baik, berakhir kacau. Jadi sehebat apapun kelak anak-anak nanti, maka jangan sampai kalian lupakan orang tuamu. Jangan sampai kalian lupa bagaimana caranya kamu berbakti kepada orang tuamu. Karena dia mengatakan, hadis Nabi mengatakan, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua? Mohon doa restu, ingin bersalaman ketika mau berangkat, kemudian mendoakannya. Gimana doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian mentaati perintahnya, kemudian bertutur kata dengan lembut, dengan baik, dan mengikuti nasihatnya. Apa itu nasihat? Nasihat adalah ucapan orang tua yang disampaikan kepada kita. Ya, kemudian
membantu pekerjaan rumah, apa yang kalian bisa bantu? Menyapu, atau kemudian merapikan pakaian, merapikan tempat tidur, itu adalah salah satu bentuk kalian berbuat baik pada orang tua. Selanjutnya, kenapa kita harus hormat dan taat pada guru? Ya, karena guru sebagai pengganti orang tua di rumah. Ketika ada apa-apa di sekolah, pasti gurumu terlebih dahulu yang menemanimu, yang membantumu. Baru nanti gurumu nanti menyampaikan, maaf ini dan sebagainya. Orang tua, kemudian guru adalah orang yang mengajari kita, ya. Yang ketiga, membimbing dan menjaga kita ketika di sekolah. Jadi paling tidak ada tiga hal itu kenapa kita harus menghormati guru. Bagaimana cara kita menghormati guru? Yang pertama, menyapa guru, salam dan salim dengan sopan. Assalamualaikum Misraan. Assalamualaikum Misraan. Salam, senyum dan salam. Kemudian yang kedua, memperhatikan guru saat kegiatan belajar. Jadi ketika Mister bicara, guru-guru menyampaikan, maka dengarkan. Bila kalian ingin menyampaikan sesuatu, bisa angkat tangan. Mister, maaf saya mau bertanya. Mister, maaf saya mau izin ke belakang. Nah, yang ketiga adalah bicara dengan tutur kata yang lembut dan halus. Ya, tentunya bicara yang baik. Ya, meskipun sambil guyon nggak apa-apa. Mister, boleh. Tapi ya tetap ya berbicara dengan bahasa yang baik. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ini ya, ada PR, ada worksheet, dan sebagainya. Yang kelima adalah mematuhi perkataan guru. Mematuhi perkataan guru, ya tentu yang baik. Kalau menyampaikan yang tidak baik, ngapain diikutin? Ya, dan insya Allah tidak ada guru yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah mendoakannya. Jangan lupa, guru-guru SCBMD, kalian doakan. Doanya gampang saja, ya Allah berikanlah Misraan atau guru-guruku kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan sebagainya. Kemudian sebagai ciri anak soleh, yang terakhir adalah soleh adalah saling menghargai. Menghargai kepada siapa? Yang pasti pertama adalah menghargai ciptaan Allah. Ya, jadi tidak boleh kita mengejek teman kita yang mungkin hidungnya maaf pesek, atau telinganya tidak mendengar, atau matanya maaf salah satunya tidak kelihatan. Karena ketika kita menghina ciptaan Allah, maka bisa jadi yang marah adalah Allah. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita menghina ciptaan Allah. Ciptaan Allah tidak hanya manusia ya, tapi makhluk yang lainnya juga banyak. Yang kedua adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau kalian diskusi, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keinginan, ya wajar. Apapun yang terjadi, jangan sampai perbedaan itu membawa kalian berkelahi, berantem, atau bermusuhan. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai pendirian orang lain. Setiap orang memiliki pendirian masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan pendirian atau prinsip orang lain. Yang penting prinsip itu tidak melanggar agama atau melanggar peraturan yang lainnya. Yang berikutnya adalah menghargai keyakinan atau agama orang lainnya. Bagaimana cara menghargai keyakinan orang lain atau teman kita yang berbeda agama? Satu, kita harus berteman dengan siapapun, entah berbeda agama, berbeda suku, atau berbeda apapun. Karena 1000 teman itu sangat sedikit dan 1 musuh begitu banyak. Jadi perbanyaklah kita memiliki teman dari mana saja. Yang kedua, membiarkan para penganut agama menjalankan ibadahnya. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda agama mau menjalankan ibadahnya, biarkan. Jangan sampai kita melarang. Gak boleh. Nah, itu namanya kita tidak menghargai keyakinan agama orang yang lain. Yang ketiga, melibatkan orang agama lain dalam kegiatan kebersamaan seperti gotong royong, kerja bakti, kegiatan-kegiatan yang tentunya memupuk rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah membantu penganut agama lain yang tengah kesulitan. Bila kita mau menolong seseorang, kita tidak harus bertanya, apa agamamu? Tapi sebagai sama manusia, kita harus membantunya. Dan yang terakhir, tidak mengganggu, mencela, menghina, atau menjelek-jelekkan agama lain.
Demikian dari mesraan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.